saat sang pemburu mimpi. Saya lahir dari anak desa. Apapun mereka dan mimpi yang tinggi, kisahku tercatat dan tersusun rapi di buku semua kisah kejernihanku, kegagalanku, karir, dan semua bentuk usaha hingga saat ini aku lampirkan dan aku susun rapi di dalam buku. Berbicara tentang mimpi, siapa yang tidak mempunyai mimpi? Saya tahu dan saya paham. Pasti sang pemburu mimpi punya mimpi yang juga bukan? Tapi kadangkala untuk meraihnya, kita di tengah-tengah jalan mengalami kendala yang namanya kegagalan, cemoohan, malah sampai-sampai tidak dipercaya sama orang. Itu terjadi di dalam kehidupan saya. Saya bermimpi suatu saat nanti buku ini akan memberi inspirasi untuk sang penjual mimpi di negeri. Dan aku yakin untuk menjadi orang yang luar biasa, kita harus melewati step by step, kegagalan demi kegagalan, cemoohan demi cemoohan. Itulah makanan untuk senjata bagi orang yang mau sukses ke depannya nanti. So, kali ini dan untuk seterusnya saya akan saling memberi motivasi. Dan ingat, untuk memberi motivasi sama kalangan kita, khususnya untuk anak muda penerus bangsa ini, tidak harus kita menjadi orang yang terkenal atau motivator yang sudah tenar di TV. Itu tidak perlu. Sangat penting saling mengingatkan dan kita saling memotivasi bagi pesan pemburu. Buku ini akan aku ceritakan dalam video ini. Saya yakin ini akan menjadi motivasi dan akan menjadi pegangan hidup kita. Pernahkah kita berpikir setiap orang mau melangkah atau setiap kita ingin berubah tentang kehidupan kita, setiap kita tentang jalan akan melewati atau menemukan kecil-kecil akan menghentikan atau mencegah kita untuk tidak melangkah. Tapi saya yakin ketika kita punya niat dan set yang kuat untuk menunjukkannya, banyak cara untuk melewati tantangan hidup. Saya teringat kata guru saya tentang sebuah mimpi. Jika kamu ingin berhasil dan kamu menjadi orang yang berdampak ingat bagi bangsa ini, ingat dan pegang untuk hidup ini. Your dream is not the other's hand, but your dream is the other's hand. Impian kamu itu bukan ditentukan atau ada tangan manusia yang lain, tapi impian kita ada di tangan. So, marilah bermimpi dan berani bermimpi. Ikan dan yaitu suatu saat nanti akan menjadi kita. Saya mengajak untuk teman-teman harusnya bermimpi dan bersyukur. Sendiri, carilah orang-orang luar biasa sebagai cerminan untuk jembatan sedepan dan untuk jalan menuju kehidupan yang memang benar-benar kita inginkan. Dari saya, salam pemburu mimpi. Untukmu, aku berkarya Indonesia.